Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur itu diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Pertama-tama, pastor mau menyapa umat semua. Selamat Paskah. Selamat bangkit. Kemarin di gereja-gereja yang Bapak Ibu sembahyang di sini, di katedral, di SP2, di Sempan, pastor sudah omong banyak. Para pastor sudah berkhotbah tentang makna Paskah. Jadi pagi ini saya tidak mau mengulangi lagi. Saya ingin memberikan perhatian khusus kepada cerita sesudah kebangkitan. Cerita apa? Ini tadi Injil kita baru dengar. Dalam Injil yang tadi kita dengar itu, fakta kebangkitan itu sebuah kenyataan. Itu suatu dalam istilah teologi disebut veritas fidei, kebenaran iman. Nah, persoalannya muncul, ada pihak tertentu yang menolak kebenaran ini. Ada pihak tertentu yang tidak mau menerima fakta ini. Ada pihak tertentu yang berusaha menghapus kenyataan ini. Karena apa? Karena kepentingan mereka terganggu.
Kalau betul Yesus bangkit, celaka mereka. Maka mereka berjuang habis-habisan supaya kebenaran itu dihapus. Kebenaran itu orang jangan tahu. Tahu siapa mereka? Kalau tadi mendengar Injil baik-baik, pastor akan ulangi, ya. Ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama, tokoh masyarakat Yahudi. Itulah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum Farisi. Kelompok pertama. Kelompok yang kedua, kaum militer. Itulah serdadu Romawi. Dan kelompok yang ketiga adalah birokrat pemerintah. Itulah wali negeri kekaisaran Romawi. Tiga kelompok ini punya kuasa. Tiga kelompok ini punya uang. Tiga kelompok ini punya posisi dan kedudukan. Nah, masalah berawal dari kelompok pertama, pemimpin Yahudi. Mereka tidak mau sama sekali menerima kebenaran yang memojokkan status dan kedudukan mereka. Mereka menolak dengan tegas fakta kebangkitan. So, apa yang mereka buat? Kebetulan di masyarakat ada kelompok yang bisa diperalat. Itulah serdadu Romawi. Serdadu Romawi itu kelompok yang punya kekuatan, kelompok yang punya tombak dan pedang, kelompok yang siap beraksi seturut komando. Siapa yang bayar mereka? Siap melaksanakan perintah. Nah, cerita jadi klop. Serdadu Romawi siap dibayar untuk berdusta. Serdadu Romawi siap dibayar untuk memberikan kesaksian palsu. Serdadu Romawi siap untuk mengamankan kepentingan penguasa. Penguasa Yahudi. Kini tinggal kelompok ketiga. Itulah kelompok kunci. Penjaga gawang kebenaran dan kejujuran. Yakni aparat pemerintah Romawi. Konkretnya wali negeri di bidang hukum dan peradilan. Umat Dani yang terkasih, umat Jaya Wijaya yang Tuhan kasih, kebenaran berada di posisi bahaya. Ibarat telur di ujung tanduk, sangat krusial. Kebenaran ditegakkan atau tidak tergantung dari sikap wali negeri. Apakah mereka tetap menuntut kebenaran ataukah mereka ikut arus kebohongan? Apakah mereka berpihak kepada kejujuran ataukah mereka bersekongkol pada pemilik kuasa dan pemilik uang? Umat Dani yang terkasih, khususnya badan pengurus Ikatan Keluarga Katolik Jaya Wijaya. Mohon dengar baik-baik kata-kata pastor ini. Sadar atau tidak, sejarah berulang kembali. Dan tidak mustahil, kisah Injil terulang sekarang dan di sini. Tidak mustahil para pemeran cerita post kebangkitan ada di zaman ini, di daerah ini, di kabupaten ini, di kota Timika ini, di mana kebenaran bisa diperjualbelikan. Orang berdusta dan diajak untuk berdusta demi kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, demi kepentingan pihak tertentu, kebenaran bisa diperjualbelikan. Sayang sekali. Mungkin baik pastor memberikan dua ilustrasi untuk menjelaskan budaya jual beli kebenaran ini. Ini hanya ilustrasi yang terjadi benar-benar di kota Timika. Ilustrasi pertama,
di negara Indonesia ini, termasuk kita di kabupaten ini, kita di kota Timika ini, ada sebagian orang yang gila, gelar sampai mabok. Kalau bisa harus punya gelar, tidak bisa tidak. Maka untuk seorang, saya sebut sebuah nama, misalnya Paulinus, untuk seorang Paulinus perlu pakai gelar kesarjanaan sehingga nama Paulinus itu tertulis SPD, SE, SH, ST, bahkan tingkat lebih tinggi lagi, MM, MBA, MH, lama-lama jadi ember. Kebetulan ada universitas abal-abal. Universitas abal-abal yang menawarkan jasa, gelar, kalau mau. Ada yang tawarkan gelar dan ada yang siap untuk membeli gelar. Maka hasilnya apa, Bapak Ibu? Di Timika semua orang tahu bahwa Paulinus itu dia seorang guru. Paulinus itu seorang pegawai, pegawai Pemda yang hari-hari kita lihat dia ada di Timika, tidak kuliah. Tiba-tiba Paulinus punya gelar. Tidak tanggung-tanggung, MN. Orang bertanya, kapan kuliahnya? Tiba-tiba ada foto wisuda tergantung di dinding rumahnya. Kapan dia kuliah baru dia wisuda kah? Cek punya cek, gelar beli. Ini bukan hanya orang Papua, orang pendatang. Saya punya keluarga juga ada yang punya kelakuan itu. Pagi ini pastor mau bertanya, Anda kah itu? Anda orang Katolik? Minta maaf, pastor harus bilang bikin malu. Anda memperdagangkan kebenaran. Di sini kisah Injil pos kebangkitan bergema dengan tema utama dari Paskah adalah bangkitlah, bangkitlah dari kebohongan ini. Jangan terus memproklamirkan kebohongan dan mempertontonkan kebohongan. Karena orang Yahudi berjuang untuk memalsukan kebenaran. Membayar orang supaya mengatakan bahwa, jangan bilang Yesus bangkit ya. Kamu pikir cerita orang ada curi mayat Yesus. Ini kebohongan. Dan mereka kasih uang. Dan ada orang yang siap terima uang itu. Lalu mereka mulai menyebar. Bahkan dalam Injil dikatakan cerita ini tersebar di Yahudi, bangsa Yahudi, orang Yahudi sampai saat ini. Ah, Yesus tidak bangkit. Orang ada curi pemayat mo. Nah, dibayar kan? Sama, sama. Gelar. Kamu dibayar untuk berbohong dan berdusta. Mengatakan bahwa Anda sarjana, padahal sarjana beli. Itu ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua. Di Timika, tahun lalu masyarakat semua tahu. Ramai sekali dibicarakan di masyarakat luas sejumlah perkara. Ramai dibaca di surat kabar, ramai dipantau di medsos, entah WA, SMS, Instagram, dan seterusnya. Masalah apa? Ada dugaan korupsi pembangunan gereja Mil 32. Ini bukan rahasia, orang omong ramai. Ada dugaan korupsi di sentra pendidikan SP5. Ini ramai dibicarakan. Ada dugaan
pelanggaran hukum, undang-undang IT, ada orang yang menyebarkan video porno. Ini ramai dibicarakan, tidak ada rahasia. Saking ramainya dibicarakan, polisi turun tangan. Polisi mulai dengan usut-usut, usut sana, usut sini. Dan waktu diwawancari kejaksaan, pihak kejaksaan bilang, kami siap terima berkas dari polisi dan kami akan membuat tuntutan. BPK, KPK turun tangan untuk usut tuntas dugaan korupsi itu. Saudara, umat Dhani, persoalan menjadi tanda tanya karena tiba-tiba semua senyap. Tidak kedengaran lagi, diam. Semua diam. Masyarakat lalu bertanya-tanya, bahkan ada masyarakat yang curiga. Ada apakah? Kenapa masalah tidak bunyi-bunyi lagi? Pastor juga tidak mau menduga. Pastor juga tidak mau menduduh. Dalam konteks bacaan Injil, hari Paskah yang kedua ini, saya pastormu mau mengingatkan warga umat secara khusus, umat Dhani yang saat ini merayakan Paskah kedua di Gereja Santo Paulus Kuamkelama ini, hati-hati terhadap fakta dan pesan Paskah kedua. Apa? Jangan sampai Anda, umat Dhani, dibayar untuk berbohong dalam sebuah perkara seperti yang ada di Injil. Saya tidak bilang perkara 32, perkara sentra pendidikan, perkara video porno itu. Tidak. Itu masalah mereka. Hanya saya mau bilang, ada dugaan. Kenapa tiba-tiba diam? Itu tanda tanya masyarakat. Jangan-jangan cerita Injil berulang di Timika ini. Maka di hari Paskah yang kedua, pastor mau menyapa para polisi, khususnya Anda yang beragama Katolik. Jangan sampai Anda dibayar untuk tidak melanjutkan perkara. Dengar baik-baik. Pastor juga ingin menyapa para jaksa, khususnya Anda yang beragama Katolik. Jangan sampai Anda dibayar untuk membelokkan isi tuntutan. Ingat, masyarakat sedang menunggu. Pastor juga ingin menyapa para hakim, khususnya Anda hakim Katolik. Ketuk palumu dalam memutuskan perkara. Semoga palu itu lari lurus dan tidak lari miring sesuai dengan berapa besar uang yang dikasih kamu. Terakhir, pastor juga ingin menyapa para pejabat pemerintah, entah eksekutif atau legislatif, khususnya Anda yang Katolik. Semoga Anda tidak berlaku seperti pejabat Yahudi yang berusaha membelokkan perkara dan menciptakan kebohongan untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, kepada Badan Pengurus Ikatan Keluarga Katolik Jaya Wijaya yang dilantik hari ini, pesan pastor adalah jaga organisasimu, jaga kerukunanmu agar ke depan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebohongan. Ikatan Keluarga Katolik Jaya Wijaya tuntun warga Jaya Wijaya agar tidak memasukkan diri dalam semua usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang membelokkan kebenaran. Ini harapan terdalam pastormu di hari Paskah kedua ini, di saat kita berkumpul untuk pelantikan ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati
kita semua sekarang dan nanti ke depan. Amin.